اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا النفس ما قدمت لغد الآية Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi alamin Alhamdulillahi alamin Alhamdulillahi alamin Pemuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi 'alamin, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, menggambarkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada junjungan kata Nabi Besar Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam. Setiap kali kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Itu adalah bentuk Mahabbah kita Bentuk rasa cinta kita Kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena kita yakin Man fil jannah. <tuh> Barang siapa yang mencintaiku kata Rasulullah ka ma fil jannah. Maka orang yang mencintaiku itu tersebut akan bersamaku di surga nanti Oleh karena itu dalam setiap momen, setiap kesempatan Kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad Kemudian dalam hadis lain dikatakan Man sallallahu alaihi salatan Sallallahu alaihi asran Barang siapa yang bersolawat atasku satu kali salawat saja Sallallahu alaihi asran Maka aku akan bersolawat kepadanya sebanyak sepuluh kali jadi begitu luar biasanya Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam cintanya kepada kita. Maka kemudian pantas kalau ke itu kita membalas cinta Rasulullah itu dengan kita membaca salawat dalam setiap tarikan nafas kita, setiap momen yang kita hadapi saat. Hadirin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perubahan itu adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, pergantian tahun baik miladiah. Baik Masehi maupun Hijriyah, sesungguhnya itu adalah sejatinya usia kita bertambah. Hakikatnya, sesungguhnya usia kita sedang berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka setiap terjadi pergantian tahun Setiap terjadi perubahan Baik pergantian tahun itu adalah pergantian tahun masehi yang sekarang sedang terjadi Baru saja kita lewati 2023 kemudian kita masuk kepada 2024 maupun tahun baru Islam 1444 kemudian berganti menjadi 1445 Syariatnya secara hitungan matematis kita bertambah tetapi sesungguhnya hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jatah umur kita itu sangat berkurang Kesempatan kita untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang satu tahun. Bangun tidur tadi pagi, kita sudah berkurang untuk bisa melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah kenyataan hidup. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amant taqullaha wataqullu nafsukum ma qaddamatalikat Hai hey, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok Jadi apa yang kita kerjakan hari ini harus berdampak kepada kehidupan hari esok baik di dunia maupun di akhirat. Hari esok yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini surat Al-Hasyr ayat 18 itu adalah hari akhirat. Karena apa? Karena sesungguhnya setelah kita hidup maka kita akan mati. Anak itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Fase kehidupan yang kita lalui itu adalah pertama kita akan mati dua kali dan hidup itu dua kali. Kapan mati kita yang pertama? Mati kita yang pertama itu adalah ketika kita oleh Allah dibuatkan sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim dari ibu kita ketika kita di dalam kandungan ibu kita satu bulan, dua bulan, tiga bulan kita sedang mati kenapa kita sedang mati? karena kita tidak tahu apa-apa bahkan mungkin detak nyantung pun tidak ada dan tidak dimiliki satu bulan, dua bulan, tiga bulan dan empat bulan Kemudian ketika empat bulan itu Allah meniupkan ruh ke dalam janin yang dikandung oleh sebuah seorang ibu yang hamil. amri rabbi. Kemudian kita mengikat perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hei siapa Tuhanmu? Kata ruh kemudian ruh itu menjawab. Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itulah, sejak kita mengikat perjanjian itulah, maka kita, sejak setelah saat itu, masuk menjadi seorang Muslim. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah. Membacakan dua kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam kita, karena apa? Karena ketika Allah meniupkan ruh ke dalam janin yang dikandung oleh ibu kita, ketika kita di dalam kandungan, empat bulan kita sudah mengikat kontrak dengan Allah, dan itulah tanda keislaman kita. Apakah begitu lahir kita mengucap dua kalimat syahadat? Apakah begitu lahir kita kemudian lantas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya? Tidak pernah. Bahkan begitu lahir di alam dunia ini ayah kita kemudian menggendong kita. Kalau kemudian tidak mampu Di dalam kasur kita, di dalam dipan kita Kemudian Ayah kita mengucapkan apa Kalimat yang kemudian pertama kali kita dengar Lantunan-lantunan adan Allahu Akbar, Allahu Akbar Apa itu maknanya Maknanya itu adalah sesungguhnya Kita sedang diajarkan untuk Beramaliyah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa Karena syahadatnya sudah kita ucapkan ketika Allah meniupkan ruh ke dalam janin yang dikandung. Sebelum ditiupkan ruh itu, kita sedang mati, dan itulah mati yang pertama yang kita alami. Setelah kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam janin, kemudian. Di alam rahim, kemudian di alam dunia, maka kita memasuki fase hidup yang pertama. Kita sudah mati yang pertama, kemudian hidup yang pertama. Sementara kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita akan mati dua kali, dan hidup dua kali. Kita sudah mati yang pertama, di mana ketika kita di dalam kandungan. Saat ini kita sedang hidup yang pertama. Oleh karena itu karena Allah memberikan kesempatan dua kali hidup, dua kali mati, dua kali. Kapan kemudian kita akan mati untuk yang kedua kalinya? Meninggal yang kedua kalinya itu adalah ketika kita didatangi oleh malaikat Israel, kemudian Allah mengutus Israel kepada kita di alam dunia ini. Kemudian Israel mencabut nyawa kita, meninggalkan alam fana ini, meninggalkan alam dunia ini. Berarti kita sudah mati dua kali. Idaja azalukum la yastakhiruna saatan, yastaqdimun Ketika datang ajal menghampiri kita, ketika datang Israel men menyampaikan amanat Allah untuk mencabut nyawa kita karena kesempatan kita di alam dunia dan selesai, udah habis. Kesempatan kita untuk beribadah tidak ada lagi. Israel tidak bisa ditawar. Orang yang sedang duduk di masjid ini bisa saja meninggal dunia meskipun dalam keadaan sehat. Orang yang sakit di rumah sakit bisa panjang umur dan sembuh kembali. Karena kodok dan kodarnya itu belum sampai kepadanya. Israel diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa siapapun yang Allah kehendak. Dan itulah sesungguhnya Meninggalkan alam dunia ini adalah mati yang kedua kalinya. Masuk ke alam kubur, kemudian kita dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, dan kita mengalami hidup yang kedua kalinya. Dan hidup yang kedua kalinya itu adalah hidup yang abadi. Inilah fase kehidupan yang kita sedang hadapi. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka setiap pergantian tahun baik hijriyah maupun masehi Sesungguhnya kita sedang mengalami perubahan yang harus kita hadapi Sesungguhnya kita harus mengalami Sebuah kenyataan hidup bahwa Kita akan sampai kepada titik akhir daripada hidup ini kalau kemudian kita diberikan kesempatan 50 tahun usia kita, saya ini sedang sudah 48 tahun. Berarti hanya 2 tahun lagi. Kalau Bapak dan Ibu sekalian diberikan kenikmatan oleh Allah untuk hidup umur panjang 70 tahun misalnya. Tinggal berapa usia saya saat ini? Tinggal dikurangi saja, berarti 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kesempatan untuk beribadah di hadapan Allah. Tapi yang pasti perubahan itu pasti akan terjadi. Inna allaha la yuhayyiruma bi hatta yuhayyiruma bi angfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum selagi kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Kalaulah kemudian kita ingin berubah di tahun yang baru ini, maka berubahlah dari diri kita sendiri, dan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Setiap orang, kalau ditanya apakah ingin hidup atau ingin mati. Ketika ditanya apakah ingin mati Pasti jawabannya tidak akan mau Dan saya tidak mau mati Kalaulah boleh menawar saya ingin hidup seribu tahun Kalaulah boleh menawar saya ingin hidup Selamanya di alam dunia ini Selama usia alam dunia ini ada Tetapi itu tidak mungkin Kenapa? Karena kita sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Usia kita ini berapa dilakukan pahpun Dan kita sudah mengetahui yang harus kita sadari semakin bertambah usia kita sesungguhnya adalah kita sedang mengalami kekurangan kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah mari kita isi perubahan ini mari kita isi Pergantian tahun ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita yakini kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita semakin berkurang. Ya amanu, amanu taqullaha Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok? Apa yang sudah kita persiapkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap makhluk yang ada di alam dunia akan meninggal, kullun nafsin dha'iqatul maut. Idama tabnu adama in qata'a amalu wa aw min salasin sadaqatun zariyah ilmin yuntafa'u bihi wa lan yusalihun Hanya tiga perkara inilah yang harus kita persiapkan sebagai sebuah sarana kita menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh dan memiliki anak soleh yang akan mendoa kepada kita sekali. Perbanyaklah ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebarkanlah ilmu pengetahuan yang kita miliki, ilmu agama yang kita miliki. Tanamkan ilmu-ilmu itu pada anak-anak kita agar anak kita menjadi generasi yang soleh. Yang akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita di akhirat nanti. Karena tiga perkara inilah yang akan membawa kita perubahan hidup yang lebih baik di akhirat nanti. Karena kebahagiaan yang hakiki sesungguhnya bukan kita memiliki harta yang banyak, bukan memiliki rumah yang megah, bukan memiliki mobil yang mewah, jabatan yang tinggi tapi kebahagiaan yang sejati sesungguhnya adalah ketika kita berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Bahagia itu bukan hanya di dunia saja, tapi bahagia itu harus berimbas kepada kebahagiaan di akhirat dan kebahagiaan di akhirat itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kita dapatkan ketika kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang banyak dan bermanfaat, amal soleh yang melimpah anak soleh yang akan selalu berdoa kepada kita. Inilah yang sesungguhnya harus kita persiapkan dalam langkah. Kita menyambut menghadapi tahun yang baru. Hasibu qabla hasabu. Evaluasi diri menghisap diri itu penting. Mengukur sejauh mana kualitas ibadah kita setahun yang lalu. Apakah kualitas ibadah kita lebih buruk atau lebih baik? Kalau lebih baik, kemudian harus kita tingkatkan. Lebih, baruk, lebih buruk harus kita perbaiki akan lebih baik, karena sesungguhnya kata Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Sementara orang yang rugi itu adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, bahkan hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Ibadah kita hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ibadah esok hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka kita menjemput Israel yang akan menghampiri kita, mencabut nyawa kita yang tidak tahu kapan Israel itu akan menghampiri kita, karena Israel tidak pernah meleset ketika Israel ditugaskan oleh Allah untuk mencabut siapapun. Baik itu orang yang sehat maupun orang yang sakit, yang kedua jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tidak pernah dijamin oleh siapapun bahwa usia kita akan panjang. Kita tidak pernah dijamin oleh siapapun bahwa usia kita akan sampai kepada Ramadan sebentar lagi. Kita tidak pernah dijamin bahwa usia kita akan sampai kepada siang hari nanti. Akan sampai kepada malam nanti. Akan sampai kepada tahun yang akan datang. Tidak ada jaminan. Karena usia itu adalah rahasia oleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau kemudian hari ini kita mengevaluasi diri sampai sejauh mana kualitas ibadah tahun yang lalu untuk kemudian kita perbaiki di tahun ini menjadi ibadahnya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa menjadi mengambil pelajaran dan ibroh untuk kemudian kita memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf yang besar besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.